Wisata kuliner halal, nyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, khususnya para sahabat Nyos yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kali ini dengan saya Mr. Nyos ya. Dalam acara wisata kuliner halal Nyos. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita berdoa dulu. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hujan. Yang hujannya insyaallah ini gerimis-gerimis, tapi bukan gerimis mengundang ya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Inilah Anda bisa saksikan keindahan alam yang ada di Kota Salatiga ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasalnya ya. Sana terlihat jelas ada Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Andong dan Gunung Ungaran. Inilah keindahan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, keindahan Kota Salatiga tepatnya di pinggir atau tepi jalan lingkar Kota Salatiga, tepatnya di Desa Pulutan. Dan di samping saya ini mengalir sungai-sungai. Hah? Mengalir sungai-sungai ya. Ya, minta tihal anhar, tapi bukan yang itu ya. Nah, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, tapi acara kita itu bukan berenang walaupun kita di pinggir kali, sahabat Bas ya. Karena saya bukan ini bukan dalam acara renang-renang atau berenang-renang, tapi acaranya adalah bersenang-senang, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Kita kali ini akan mengunjungi sebuah warung makan. Nah, ya, namanya juga seksi permadangan ya. Yang dikunjungi adalah warung makan, sahabat Nyos ya. Yang akan kita kunjungi adalah warung makan yang ada di sono tuh, sahabat Bas ya. Kelihatan dari sini sih, tapi kelihatan belakangnya doang. Nah, tepat di sana ada Bang Jo Chandran, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. 5 meter ke arah Banyu Biru kanan jalan ada warung sate kambing Pak Lolono. Dan kita di sana, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, akan mencoba bukan satenya, tapi tongseng balungan. Oh ya sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, Mr. Olupa, harusnya kita tuh harus bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semuanya ini kepada kita. Kita dijadikan sebagai khalifah, khalifatul fil ard, untuk menjadi khalifah di muka bumi guna mengajak manusia ya menjadi sejahtera, mulia, dalam rangka untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala ya. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, ini kalau Mr. O atau Mr. Nyos ngomong terus tentang gunung, tentang awan, tentang hujan, tentang sungai, tentang air, tentang sawah dan tentang yang lain, kita enggak jadi ngicipi warung sate kambing tengkleng balungan Pak Lolono. Oleh karena itu sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, sahabat Nyos semuanya, langsung aja kita capcus ke sana ya sahabat Bas, ayo kita kemon. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sampai di warung sate kambing Pak Lono yang ada di Bangju JB ya. Bangju JB pasnya di perempatan Chandran arah ke Banyu Biru, 5 meter kanan jalan. Baik, langsung saja kita pesan. Assalamualaikum. Pun buka mbak. Sampun. Oke, pesan mbak. Sahabat Bas, kali ini kita akan pesan tongseng balungan enten. Tongseng balungan. Bagi Anda pecinta kambing bisa nikmati di sini tongseng balungan. Ya, tongseng balungan aja lah, sama gulai kambing mbak, sama gulai kuah dan kuah. Ya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, inilah
Di warung sate Pak Lelono ini buka harianya setiap jam 10 pagi sampai 10 malam. Jadi Anda yang pecinta menu-menu kambing, yang biasanya menu-menu kambing itu dibuka di malam hari, Anda di siang hari ingin menikmati menu kambing, Anda bisa datang ke sini. Tepatnya di perempatan Bang Jo Candran, Mbak namanya ya. Bang Jo Candran arah Banyu Biru, kanan jalan ya, sahabat Nyos ya. Kanan jalan sekitar 5 meter ada tulisan Sate Pak Lelono ya. Sahabat Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Tongsengnya super pedas, Mbak. Super pedas ya, sahabat Bas, sahabat Nyos. Kebetulan saya suka yang pedas, maka saya pesen yang super pedas. Kalau gulenya nggak usah pedas, Mbak. Ya gule biasanya memang nggak pedas ya, sahabat Bas. Ini masaknya alatnya masih tradisional ya, pakai namanya apa? Tungku, Mbak, ini ya. Anglo. Ya namanya anglo ya. Anglo kipas biasa nggo bakar sate gitu. Ini biasanya nggo apa membuat tongseng, dan ini kualinya sahabat Bas boleh ngintip ya, mumpung Mbak Gule lagi masak. Wah, Masya Allah, ini gulenya. Ini gulenya, Mbak, ya? Gulenya ini kebetulan Mbak Gule ini bapaknya lagi ada acara, yaitu takziah. Nah, ini ketemu dengan ibunya. Oh, rahen tok ijip ning kene sahabat Bas. Wah, Masya Allah ya. Ya, sahabat Bas, karena saya udah sering kesini ya, pesan ini jadi nih ya sok akrab gitu ya, langsung aja kita cari tempat duduk. Nah, di sini sahabat Bas, sahabat Nyos, rahimani wa rahimakumullah, menyediakan menu sate kambing, sate sapi, sate ayam, gulai kambing, tongseng kambing, tongseng sapi, tongseng ayam, tongseng balungan. Kemudian bisa pakai lontong. Saya lontong aja, Mbak, ya. Ya, pakai lontong dan bisa pakai nasi, minumannya sih biasa. Dan sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, terutama sahabat Nyos, ketika Anda datang ke sini, Anda tidak usah khawatir di sini akan kemahalan. Ya, toh, karena sudah dipasang harganya. Sate kambing Rp27.000, sate sapi Rp27.000, sate ayam Rp13.000, gulai kambing Rp16.000. Masya Allah, ini ya harganya sangat terjangkau, sahabat Bas ya. Jadi tidak terlalu menguras kocek yang ada di dompet ya, sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Dan saya akan duduk aja. Ya, sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, tempatnya memang tidak begitu luas, tapi biasanya agak sore itu di sini rame, sahabat Bas ya. Ini saya kebetulan memang mencari yang sepi, karena kalau pas rame saya datang ke sini saya nggak enak sama pelanggan yang lain, karena semua penuh itu saya mau syuting ngomong ya, nanti bisa mengganggu kenikmatan para pengunjung yang lain ya. Nah, selain itu juga yang lain lagi enak-enak menikmati, malah saya ngobrol sendiri, sahabat Bas ya. Nah, jadi tempatnya seperti ini tidak terlalu luas, saya biasanya rame begitu kalau saya pas pulang dari biasanya di Kopeng itu, pas turun ke sini pas rame. Ya, seperti tempat-tempat yang lain ya. Jadi pelengkapnya ada di sini kecap. Terus ada apa? Bubuk merica. Yang ini tusuk gigi, sahabat Bas ya. Jangan keliru untuk nusuk mata ya. Nah, disediakan tisu seperti biasa. Oh ya, sahabat Bas, saya lupa belum pesan minum. Minumnya lemon tea ada, Mbak? Ada. Ya, saya pesan minumnya lemon tea. Biar sehat katanya begitu, sahabat Bas ya. Ya, kesehatan juga harus kita jaga. Salah satunya, untuk menjaga kesehatan itu, kita ya makan makanan yang sehat dan halal. Halalan thayyibah, seperti daging kambing itu sehat, sahabat Bas ya. Kalau ada orang mengatakan daging kambing kolesterol dari kambing darah tinggi, itu mitos ya. Karena di dalam daging kambing tidak ada darah tinggi ya. Daging kambing justru menyehatkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW termasuk yang menyukai daging kambing, termasuk salah satu yang disukai oleh Rasulullah, yaitu daging kambing, wangi-wangian ya, minyak wangi, parfum gitu, Rasulullah menyukai, kemudian bercelak. Nah, ya, dia termasuk yang disukai. Jadi bukan sumber penyakit. Nah, seperti orang membayangkan ya, daging kambing penuh dengan penyakit. Tidak betul itu, sahabat Bas ya. Kalau nggak percaya, makanlah daging kambing ya, rutin. Insyaallah tubuh akan sehat ya. Soal kantong ya tergantung masing-masing ya, sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah ya.
Dan di sini biasanya layanan tidak terlalu lama, sekitar mungkin 5 menit, 10 menit sebenarnya akan datang pesanan ya sahabat Bas ya. Datang pesanan kita cicipi ya, dengan harga yang sangat terjangkau ya, tapi insya Allah rasanya mantap ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini sudah disediakan ya menu-menunya dan juga harganya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Dan itu adalah termasuk salah satu adab-adab berjualan sahabat Bas, yaitu memasangkan bandrol harganya sehingga pembeli itu tidak was-was ya, nanti kalau saya kemahalan bagaimana, kalau uang saya nggak cukup bagaimana ya. Jadi pembeli, oh sudah ada harganya, mereka akan menyesuaikan dengan uang yang dibawa ya. Dan termasuk saya juga ya, enggak boleh ngutang di sini ya sahabat Bas, warahmatullah ya. Pemleh ninggal KTP, oh ninggal sendal, ninggal wah, ninggal perno-perno ya. Baik sahabat Nyos, rahimani warahmatullah semua. Semoga kita semuanya sehat selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini lagi sepi, kita tengok dulu cara membikinnya tongseng balungan sahabat ya. Ya, dari sini nih, pertama ini bumbu-bumbunya yaitu ada bawang, Mbak ya. Terus apa lagi, Mbak? Bawang, tomat, nah, daging. Ini kasih bumbu yang lainnya, digongso dulu pertama. Setelah digongso, walah malah saya melu-melu ini. Wah, gayanya koyo chef wae. Setelah digongso, maka balungan dicemplungkan. Oh, dicemplungkan itu maksudnya dimasukkan ke dalam wajan ya. Ini balungannya sebenarnya sudah matang, Mbak ya? Sudah digulai berarti. Nah, balungannya sudah matang, digongso gitu sahabat Bas, biar bakulnya aja, kalau saya nanti malah nggak jadi. Masya Allah, mantap, sedap, gurih-gurih nyoy ya, ini ya, betul-betul nyos insya Allah. Meskipun seenak apapun makanan yang kita makan, kita harus memperhatikan ya, tidak boleh berlebihan ya. Dan juga karena makan itu nikmat dari Allah, kita tetap harus bersyukur, dimulai dengan membaca basmalah ketika mau makan dan diakhiri dengan hamdalah ketika selesai makan ya. Dan makan dengan memperhatikan adab-adab cara makan sahabat Bas ya. Ini tidak boleh asal, kalau asal bisa berbahaya, apalagi kalau yang dimakan adalah sesuatu yang tidak halalan dan tidak thayyibah. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai review dari gulai kambing. Masya Allah, ini sahabat Bas, mantap. Potongan dagingnya gede-gede, kuahnya kental. Nah, ini adalah khas ini. Ini sate Solo ini ya. Sate Solo ini, Mbak ya. Wah, ini sate Solo, menu Solo, orang Kalem, makanya ini yang makan juga kalem ya. Kalempit-lempit maksudnya ya, sahabat Bas ya. Kita coba dulu nih ya, kuahnya kental, Masya Allah ya. Bismillah, Masya Allah. Adik, makan. Bismillah. Masya Allah, sahabat Bas. Rasa gurihnya terasa awet dan lama ya, terasa di dalam sekujur lidah nih. Jadi gurihnya itu benar-benar nendang ini ya, masuk banget, neresep gitu loh. Gurihnya itu ya nyos gitu ya, kalau bahasa saya memang nyos nih, sama Mister Nyos ya. Sebelah sini kita coba lagi, bismillah. Memang iya, gurihnya itu betul-betul mantep, berbobot gitu loh, tebel. Kita coba sekarang ini ya. Gulainya itu biasanya kalau gulai kan kita tahu ya, dalam gulai itu mesti adalah bagian dalamnya ya, dalam negeri ya. Nah, kita mulai ini ya sahabat Bas ya. Ya, bagi Anda ya sehat walafiat ya, ini babat ya, babat ya, babat, bismillah. Kuahnya, terutama kuahnya yang sangat kuat nih, kuahnya Masya Allah, nyos tenan, kuahnya kuat. Kemudian ini dagingnya sudah empuk, jadi lebih enak. Coba sekali lagi ya, untuk bisa meresapi, kok meresapi, bismillah. Kuahnya kuat, kemudian rasa gurihnya nocep ke dalam daging ya, dalam daging sahabat Bas ya. Gurihnya sangat kuat ya, ini cocok sekali kalau dengan lontongnya.
lontong gulai, bukan lontong opor ya, sahabat bos ya. Dengan kuahnya, kasih dagingnya dong. Oh iya. Nah, ini sahabat bos ya. Bismillah. Kombinasi yang mantap. Sekarang kita coba sahabat bos ya. Ini ya, gulainya. Ini tulang ya, tulang kadang. Kita coba nih ya. Jadi dagingnya ini sahabat bos, oh, masya Allah ya. Dagingnya itu sudah empuk nih, buktinya ini. Ini kalau ditarik itu protol gitu ya, sahabat bos ya. Balungan ini bismillah. Mantap, masya Allah. Benar-benar nih nyos nih. Empuk. Resep. Mantap sahabat bos ya. Nah, apalagi kalau menikmatinya sambil menikmati hujan-hujan gerimis. Masya Allah. Betul-betul nyos. Bismillah. Inilah gulai dari warung sate Pak Lelono. Hanya dengan 16.000. Bayangkan sahabat bos ya. Kebak gini dagingnya cuma 16.000 sahabat bos. Mantap. Asli daging sahabat bos. Enggak ada rumput di sini ya. Daging semua ya. Nah. Mantap. Nah, biar ngomongnya lancar minum dulu. Bismillah. Masya Allah. Minum ini pengganti jeda atau iklan karena saya akan pindah menu untuk direview. Yang kedua, sahabat bos ya. Yang tentunya Anda ya, para pecinta pedas, pecinta kambing. Wah, Anda pasti senang sekali ya. Nih. Tongseng Balungan, sahabat bos ya. Iga kambing, sahabat bos ya. Iga kambing ya. Kita akan coba dulu. Nah, ini Balungan, sahabat bos ya. Sudah. Semoga pakai tangan saya, sahabat bos ya. Nah, pakai tangan. Insya Allah tangannya udah bersih, sahabat bos ya. Nih. Coba dulu, bismillah. Mantap, sahabat bos. Nyos. Masya Allah. Mericanya merasuk sampai dalam. Ke dalam apa namanya ini, dinding-dinding tulang ini sahabat bos ya. Mericanya masuk ke dalam, kemudian alhamdulillah sahabat bos ya, saya dikirimi kuah. Itu bukan kuah, itu namanya cuci tangan ya sahabat bos ya. Nih lihat nih sahabat bos, tarik pelan-pelan ya, karena biar action gitu loh, jadi pelan-pelan ya. Nih dagingnya dari tulang sahabat bos ya. Mantap, bismillah. Masya Allah. Rasanya seperti rica-rica itu sahabat bos. Ya. Masya Allah, mantap. Betul. Mantul. Itu dagingnya. Sekarang kuahnya sahabat bos ya. Kuahnya nih. Sahabat bos ya, kuahnya kental. Bismillah. Betul-betul nyos kalau ini sahabat bos, luar biasa, masya Allah. Dan yang lebih mantap lagi sahabat bos ya, tongseng Balungan yang sebanyak ini hanya Anda bisa membayarnya dengan harga 20.000 sahabat bos. 20.000 Anda bisa menikmati tongseng Balungan yang super pedas, super nyos. Ini bagi Anda yang awak rodo masuk angin, gerges-gerges dan lain sebagainya sahabat bos. Wah, ini sangat cocok ya, sangat cocok ini ya. Ya, ini sangat cocok nih. Saya akan cari ini, iga. Oh, iga yang ini ya. Saya cari iga sahabat bos ya. Nih, lihat. Action. Wah, masya Allah. Dagingnya masih tebal sahabat bos ya. Mantap, bisa dipakai. Pakai tangan ini. Masya Allah, luar biasa sahabat bos. Nyos.
Lalu ini menurut saya betul-betul nyos. Masya Allah, betul-betul nyos nih. Makanan yang benar-benar nyos juga bisa jamu nih. Ya, kayak jamu itu ya. Mantep, kuahnya mantep, mericanya terasa banget. Masya Allah. Moh mandek. Pengen lagi dan lagi. Nah, pakai sayurnya sahabat Bas ya. Nah, sayurnya. Masya Allah. Pokoknya nyos nih. Kalau nggak percaya, Anda bisa buktikan langsung saja datang. Sampai megap-megap ngomongnya ya sahabat Bas ya. Pelan-pelan, nggak boleh kasasa. Ya. Bagi Anda yang pengen menikmati nyos di sini, hangat nih. Insya Allah langsung terasa berkeringat sahabat Bas. Minum dulu, bismillah. Bagi Anda yang pengen nyos, bisa datang ke sini. Perempatan Candran, JB Salatiga, ya. 5 meter arah ke Banyu Biru, kanan jalan. Sate Pak Lelono, ya. Sate Pak Lelono. Di sini ada tongseng balungan, sahabat Bas, ya. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah ini recommended buat Anda yang ada di Salatiga dan di mana saja yang lewat di JB ya. Recommended, insya Allah recommended, mantep. Harganya oke banget, rasanya main, terutama kuahnya sahabat Bas. Nendangnya itu benar-benar merata sampai ke pangkal lidah sahabat Bas ya. Langsung aja Anda datang ke sini, nggak usah lama-lama. Les, bebet. Gitu ya sahabat Bas ya. Itu dulu ya acara wisata kuliner halal nyos di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi bagi Anda semuanya yang ingin kuliner kambing yang nyos. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua dan bermanfaat juga bagi Pak Lelono ya. Tambah berkah, tambah dikenal banyak orang ya. Tambah banyak pelanggannya ya. Ya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, sekian dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.